Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Sektor Project Channel, guys. Oke, guys. Kali ini saya akan menampilkan gambar atau video pemasangan CCTV 3 kamera di bengkel motor atau Jihan Motor Cipanas Puncak yang tepatnya di Cimacan. Oke, guys. Seperti biasa saya menyiapkan bahan-bahan CCTV dan lain-lain, dan dilanjut dengan penarikan kabel, menarik bentangan-bentangan dari bawah ke atas lantai 2 dan coba untuk dirapikan, guys. Ini medannya cukup lumayan, guys. Jadi butuh keahlian ini. Karena dari bawah dengan kegiatan sibuknya bengkel motor ini, kita pun harus hati-hati juga dalam menggelar kabel, guys. Dan kita lanjut dengan perapian kabel di atas, guys, seperti ini. Nah, ini tadi kita tarik dulu ke atas dan masukin ke kanopi, guys, di bawah asbes ini seperti ini. Dan ini masuk ke ruang tengah di mana DVR akan disimpan di sana. Oke, guys, simak video Sektor Project. Jangan lupa like dan subscribe, guys. Nah, ini guys, hasilnya, guys. Penampakan kabel yang saya rapikan tadi itu maju belok-belok dari bawah ke atas, guys. Oke, lanjut kita masang kamera di ruang bawah, guys. Jadi, kamera ini mengarah ke laci, guys, sama yang belanja, guys. Oke, guys, inilah penampakan kamera yang kedua yang sudah terpasang, guys. Nah, ini seperti ini bentangan kabelnya, guys. Emang cukup sulit ini medan. Jadi kita butuh waktu lama, hampir seharian kita pasang di sini dengan sendirian, guys. Oke, guys, kita lanjut ke monitor ya, untuk CCTV ini gabung dengan TV ya, jadi nanti bergantian. Dan remote-nya pun lagi dicarikan, guys. Nanti ini kan jalurnya input HDMI 2 ya, jadi lagi dicari. Nah, remote-nya sudah ada, guys. Jadi untuk CCTV ini memakai HDMI 2. Dan saya coba untuk merapikan kabel dan memasang DVR dan power supply dengan D-board ke dinding seperti biasa biar rapi, guys. Dan kabel yang turun pun dipasangi ducting ya, atau kabel duct. Biar rapi, guys. Nah, seperti ini pemasangan power supply dan DVR di bawahnya, guys. Nanti penampakannya
akan segera tampil, guys. Oke, guys, dengan munculnya 3 kamera CCTV di layar monitor, ini tandanya pemasangan CCTV sudah berakhir atau sudah selesai atau bahasa ngetrennya don atau dani. Wah, banyaklah bahasa-bahasa selesai ini. Oke, guys, belum ada penampakan micowet ini. Kita tadi nyelang istirahat. Di samping bengkel ini ada mie yang paling ngetop, yaitu mie coet. Oke, guys, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.